benda dengar dan taat ni, tahu dah, reti dah, maka taat. Jangan deraka sama sekali kepada ketua dan pemimpin. Hak maksiat, hak karuk, hak pasang yoye yoye gonggang gonggang gonggang, ha hak tu pasang setuju dengan perasaan dia, dia duk nak lalu belalah, rugi masa jauh setara mana pun pergi. Sebab apa? Sebab cocok dengan nafsu. Ha tu. Setengah-setengah orang-orang Islam kita bawa sebut ha agama gotu kena buat gani kena patah gotu. Oh. Ini padah lalu malah jangan siapa ke seseorang muslim lelaki ataupun perempuan sifat dia jadi sifat munafik. Nampak zahir, oh nampak molek Islam dia. Kalau orang tino nampak kelubung molek, makan molek, tapi dalam hati ni masya-Allah bergudih hati. Cema busuk banga. Perut-perut dia cema habis, hati dia cema habis. Ha ni bosan ni. Tak ada kira ni tino jatuh duduk dalam sangkum, pas kita duduk dalam sangkum pasang lak-lai, orang pakai ada sebut pahuk wa tanak tam, pahuk sangkum. Oyaklah nak oyak gapo pun, tapi cut jin kita orang Islam kena betul dan kena bersih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yakullahumul haqqu ya'tu ilayhi muz'inin. Afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifallahu 'alayhim wa rasuluh. Bal ulaika humuz zalimun. Ayat 49 dan 50 surah An-Nur sebagai sambung daripada ayat kemarin, iaitu ayat 47 dan 48 hubungnya dengan orang-orang munafik. Orang munafik ni adalah orang yang cuai okat, orang yang ambil peluang dan maslahat tertentu. Hati-hati mereka adalah kufur, zahir nampak Islam. Lepas tu buat sedang depan orang, terutamanya di zaman Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ni adalah orang yang nak tahu rahsia gapo yang Nabi duduk kelenwai dengan para sahabat. Jadi Allah Ta'ala firman dalam ayat 49 ni, dan sebaliknya, ni saya sambung lalu dah, jadi tak saya ulai hak kemarin. Dan sebaliknya, jika keputusan itu memberi hak kepada mereka, mereka segera datang kepadanya dengan tunduk taat menerima hukumnya. Jadi, gapo hak Nabi buat keputusan tadsin, nampak labor utung kepada puak-puak munafik. Puak dia selalu rahmari. Nah, mari buat belok tekok, mari buat jabat saleh, buat baik, puji Nabi, puji sahabat. Ha gitulah. Nampak katanya nak taat kepada Nabi. Sebab apa? Sebab ada benda-benda hak Nabi wi kepada puak-puak dia. Nampak kesenenge dalam hidup gotu gani gotu gani. Nabi ya kadang-kadang Nabi buat keputusan ni tak? Orang umumnya tengok, eh, kerana Nabi buat macam ni. Sebab tu ada satu peristiwa Nabi ada bagi harta ghanimah. Nabi beri kepada orang tertentu tu lebih banyak sikit. Ha ni tak ada sangkut dengan munafik ni. Royak katanya ada satu ketika Nabi bagi harta rapah seperai kepada orang tu banyak pada orang lain. Tiba-tiba ada di kalangan sahabat, wallahu alam, saya tak cerak katanya sahabat jelah ke ataupun orang munafik. Dia pergi kata kepada Nabi, Nabi bapa wi kepada orang tu banyak, padahal orang lain lebih berhak lagi terima. Nabi nampak seponak marah, walaupun Nabi tak ada kecek dengan arum kuam rusik tak. Nabi tanya, kalau sekiranya siapa lagi nak adil kalau sekiranya aku tak adil? Senyap lalu dah orang hak tanya sat ni. Jadi nak menunjuk katanya semua hak Nabi buat tu adalah betul belakon. Sebab Nabi tengok kadang-kadang maslahat orang ni lebih baik, lebih banyak ataupun keberhak orang ni lebih banyak daripada orang lain. Sebab tu Nabi will lebih sikit kepada dia.
Itulah dalam sangkum kita pun tak ada kira dah. Ha gapo-gapo. Kadang-kadang kita nampak punam yang ada ni dia piti pitan dalam ha yang nak buat sesekara, dia fikir dah, dia mesyuarat dah, acak-acak kali dah. Bismillah, maka dia buat keputusan. Boleh jadi orang umum tengok, eh nampak supaya tak ada, nampak supaya lam iang ni. Nah, berat sebelah dan sebagainya. Itu adalah apabila keputusan mesyuarat ataupun keputusan daripada ketua yang adil macam mana, maka kita kena pakat terima sama'an wa ta'at, dengar dan ta'at. Sebab ayat lepas badan ini Allah Ta'ala puji orang-orang yang beriman apabila mereka dengar ajaran Nabi, perintah Nabi, perintah Allah. Yaqulun sami'na wa ata'na. Ha tu. Mereka itu sentiasa sebutnya, kami dengar dan kami taat. Sebab tu benda ni adalah benda penting ni. Benda dengar dan taat ni. Tahu dah, reti dah, maka taat. Jangan deraka sama sekali kepada ketua dan pemimpin. Gitulah. Mari ayat yang ke-50. Tuhan tanya orang-orang munafik yang pasang cuai okat saat ni. Kalau kena dengan puak-puak dia pasang maslahat, ada pun prayut, nampak baik, nampak juru, nampak taat. Tapi kalau dia tak kena sikit lah, wah, dia kecek alik belakang. Haa tu. Dia apa ni, dia mengupak, dia wikcan, dia kata huduh, gotu gani, gotu gani. Sebab tu Nabi duduk di Madinah ni, bukan saja kena duduk beringat orang-orang kafir mari nak comti, tapi kena beringatnya musuh dalam kelamu. Musuh yang duduk dalam kain selimut sendiri, iaitunya puak-puak munafik. Yang duduk keliling, kecek mudah-mudah, duduk belaga lutut, belaga kaki, hari-hari, boleh tengok semua. Tu munafik. Duduk semaya sekali dalam masjid Nabi, hari-hari. Hatulah. Kalau kena kita hari ni, oh, susah. Dah kita tahu katanya dia ni orang tak jujur mana, tak juruh mana. Maka susah kita. Dunia zamanlah ni orang supik mati lalu dah. Orang bedil tahu kalau kecek mudah-mudah. Nah, tapi di zaman Nabi dulu walaupun sepatah pun Nabi tak waktu baik perkataan suruh bunuh orang munafik. Belah duduk situ belah mati dengan hal tu. Belah mati pasal tamacat dia. Boleh jadi mati kena bunuh sama-sama puak dia sendiri. Haklang ataupun mati pasal sakit habis dengan hal tu. Tapi munafik ni sifat nifak ia ada tiap-tiap zaman, tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat atas muka dunia. Maknanya tebah tak habis. Sebab perangai orang ni sama ada orang tu kafir ataupun orang tu orang Islam, hak lebih teruknya orang Islam yang jadi munafik. Allah, hak ni kita tak tahu nak ayat lagu mana ni. Orang Islam jadi munafik. Kihnya kih tak ngaji dah. Kih tak reti, tak tahu katanya jadi munafik ni adalah dosa besar dan hampir-hampir jatuh kafir dia tu. Hampir-hampir jatuh agama, benda yang dia duduk buat, benda yang dia duduk iktiqat dan sebagainya. Sebab itulah Allah Ta'ala tanya, afi qulubihim maradun? Tuhan tanya, mengapa mereka bersikap demikian? Adakah kerana hati mereka mengandungi penyakit kufur? Kalau dari suratul Baqarah, ada juga, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradah. Dari hati puak-puak mereka tu adalah adanya penyakit, maka Allah Ta'ala tambah lagi menyakit. Bukan menyakit apa yang kena makan ubat butir, ubat penawar dah. Menyakit di sini artinya menyakit dalam hal agama, pertikam, pahami cara hidup tu. Tu dah tu. Orang munafik pun lagu tu lah. Adanya menyakit duduk dalam hati puak-puak mereka, atau kerana mereka ragu-ragu terhadap kebenaran hukum, kebenaran hukuman. Duduk syok lagi, Tuhan kata lagu ni, Tuhan buat putusan lagu ni, Nabi buat putusan lagu ni, kena kedok ni, dia jadi waswah. Sebab tu kalau lah ada dalam hati orang Islam pasal waswah, duk wawih gua tu, wawih gua ni, Allah. Cik katanya, orang tu masih lagi Islam dia tak sempurna. Yang duk mengaku katanya dia Islam 100%. Pah banyak mana kalau kita tengok, wah, saita orang-orang Islam kita semua seluruh dunia. Banyak mana hak pasal jadi pasal ni supaya ada dalam Quran. Duk waswah. Ha, agama dia sendiri tu dia duk waswah lagi.
Kadang-kadang duduk pergi ngaji hak agama lain, latih lain, ideologi orang lain, duduk berasa katanya hak lain lebih lebih molek pada Islam. Islam ni aku duduk gini ya. Duduk nanti apa ni semaya hari raya. Ha tu. Nanti waktu tu waktu ni. Patut lebih pada tu tak tahu. Kalau tanya Pak Islam ni gapo nya bila mengucap 25 syahadah, semaya, puasa, zakat, haji, duduk berasa katanya hak tu ya Islam. Padahal Islam ni masya-Allah agama yang sempurna yang atur cara hidup kita dunia sampai ke dalam syurga. Tu Islam. Barulah kena orang tu jawab. Tapi dengan sebab boleh jadi dia tak tahu, dia tak ngaji, malah ngaji, tepat ngaji ada dia tak mai aunai dengan cara hidup dia. Tuhan pun tanya lagi, ataupun kerana mereka takut bahawa Allah dan Rasulnya akan berlaku zalim kepada mereka. Ya orang dia pasal tak ada duduk dalam peraturan agama ni, dia berasa katanya, hak agama rasa berat belaka. Rasa tak cocok dengan nafsu dia. Tapi hak maksiat, hak karuk, hak pasal yo ye gonggang, ha hak tu pasal setuju dengan perasaan dia, dia duduk nak lalu. Belalah, rugi masa jauh setara mana pun pergi. Sebab apa? Sebab cocok dengan nafsu. Ha tu. Setengah-setengah orang Islam kita bawa sebut ha agama gitu kena buat gini kena patah gitu. Ini paloh lalu malah aku. Aku tak lawe we. Apa kena duduk dalam peraturan gitu peraturan gini. Ya tak sedu duduk dalam Rabbia Buina yang Allah Taala tu. Terutamanya hukum-hukum ya tak sedu. Hukum Allah dan Rasulnya. Nah. Tidak sekali-kali akan berlaku zalim. Allah dan Rasul tidak sama sekali buat zalim kepada orang. Tak ada hukum benar hak lebih daripada gang manusia. Semuanya nak jadi tiap-tiap orang duduk dalam peraturan, duduk dalam rabiah belaka, duduk dalam hukum belaka, paitai hukum Allah Ta'ala, semua tiap-tiap orang boleh patibat mengikut qada yang dia kuasa. Allah nak. Bahkan Tuhan katanya bal ulaika humuz zalimun. Bahkan mereka lah sendiri orang-orang yang zalim disebabkan keraguan dan kekufuran mereka. Ini tak ada arah. Orang-orang munafik, ya hati dia pasang itu dah. Tuhan pun atur jadi orang munafik ni bukan bang'en dah ni. Tak ada bang'en dalam Islam. Tak ada kambuan bang'en. Tapi Allah tak ada atur siap-siap dah. Siapa jadi munafik? Siapa jadi kafir? Siapa jadi Muslim yang berdosa? Siapa jadi Muslim yang bersih cuci? Atur belakang, siap-siap belakang. Cuma ada sebab musabab tu. Hak ni, bila saya sebut ni, jadi kita kena pakat suluh diri kita sendiri. Suluh ime kita, pahami Islam kita tu. Betul ke tak betul? Hak ni lah berhajat kepada ngaji, paham, jadi sungguh kita ngaji, kita reti. Lepas tu minta sama dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat kufur, nifak, fasik, banyak melaku maksiat. Walaupun kita mengaku, kita manusia tamada ni, ada berlaku sikit sebanyak dosa. Hak kecil-kecil tu ada berlaku. Sikit sebanyak, ada berlaku. Tapi kita bertobat, kita istighfar, kita buat kebajikan, boleh top. Maknanya boleh pergi kamu. Kejahatan, keburukan kita. Sebab Allah firman sendiri dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, kebajikan itu boleh menghapuskan kejahatan, kesalahan. Hak sikit-sikit Tuhan pun. Tuhan puji pula. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang jauh diri dia daripada melakukan dosa-dosa besar dan benar-benar fahsyat kecuali al-lamam. Al-lamam artinya dosa-dosa kecil yang buat tak sengaja. Hak kita buat tak ada datang cari nak buat, tapi terbuat, tertengok. Ha gitu. Hak pasang ter jalan tu. Pasang buat dengan tak sengaja. Hak tu Tuhan insya-Allah Tuhan ampun. Tapi jangan siapa ke jadi munafik. Ha ni klik kepada ayat ni semula. Jangan siapa ke seseorang muslim, lelaki ataupun perempuan, sifat dia jadi sifat munafik. Nampak zahir, nampak molek Islam dia. Kalau orang tino nampak kelubung molek, makan molek, tapi dalam hati ni masya-Allah bergudih hati. Cema busuk bangang.
Perut-perut dia cemah habis. Hati dia cemah habis. Ha ni bos kan? Tak ada kira ni. Tino jatuh duduk dalam sangkum. Pas kita duduk dalam sangkum. Pasal ngelak-lai. Orang pakai dia sebut. Pahuk. Wah tak nak tam. Pahuk sangkum. Oyak lah nak oyak gapo pun. Tapi cut jin kita orang Islam. Kena betul dan kena bersih. Jangan jadi sama sekali. Pasal ada lok-lek sifat munafik duduk dalam hati kita. Jangan. Islam. Jadi celup dengan Islam tu. Sibrat Allah. Tuhan tanya. Tuhan raya. Sibrat Allah. Ingatlah kamu. Akan apa? Celup pay Allah. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Ini Tuhan tanya. Siapa lagi yang lebih daripada Allah Ta'ala yang boleh. Yang celup manusia nak jadi molek, maka insyaAllah kita pakat celuk diri kita, ujadi molek. Celuk Islam tu. Ujadi Islam duduk dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam kepala otak kita, kalau kecek mudah-mudah. Mikir-mikir kita hari-hari, ujadi Islam duduk dalam otak kita, dalam hati kita. Yang hidup ambil benar-benar, biasanya tak tahu panama, siapa-siapa. Siapa maksud di sini? Ya, itunya benar-benar tak kena. Hak sesat. Yang hidup bubuh dalam otak kita. Orang ngajar apa supaya juga. Ngajarlah we betul selalu dah. Ngajar we kena selalu. Pas dunia zaman-zaman lah ni, dunia orang mengajar pasal ada, Masya Allah, kita malah duk royak katanya orang tu orang ni. Kadang-kadang duk mengajar, duk bos sapah dalam otak orang. Duk bos sapah dalam hati orang. Pas masyarakat dia terima belakang. Oh, sedap dengan mengajar. Ya, orang ni kadang-kadang hak tak ada perintahan, tak ada apa. Ya, nanti nak dengar wah sedap tu. Wah kelola, wah nakal, oh boleh suka, kerah, oh sedap. Tak ada wah lain, wah sedap tu. Ya tak ada kira, katanya betul kau salah ke apa, hak dia duduk royak. Itulah. Sebab tu kalau lah, seboleh mungkin, orang mengajar, duduk buka otak manusia tu, bukalah wujud jadi hak betul selalu, hak jernih, hak kena. Lepas tu payah yampak. Semua benda-benda yang tak kena, yang bawa kepada jatuh agama, bid'ah, karut, pegangan, yang tak kena. Habis. Ambil yang jernih. Yang sofi dia panggil. Sofi artinya bersih, cuci sungguh. Itulah. Tiap-tiap orang pun jadi masuk lagu ni belakang. Yang Tuhan raya dalam Quran nak jadi kita ni guna dalam hidup. Bukan katanya nanti nak baca, betul tajwid saja. Nanti nak ngapa we ingat bukan hak tu saja Quran ni. Kita kena jadi nampak sungguh kita dengan Quran, mati hidup kita dengan Quran. Siapa kena masuk syurga pun nak masuk dengan Quran kita ni. Nah, insya-Allah. Lepas tu kita sambung ayat selepas daripada ni pula esok insya-Allah. Ayat yang ke-51 hubungnya dengan orang-orang Muslim yang sebenar. Yang tu Tuhan tunjuk contohnya di zaman Nabi SAW, orang-orang yang bersih, orang yang baik. Iaitunya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.